إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang manhaj Jahmiyah dan para pengikutnya terkait tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pembahasan selanjutnya adalah ar-raddu 'ala al-munharifina 'an manhaj as-salaf bi asma'illah wa sifatih min al-mushabbihati wal-mu'attilah. Yaitu bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dari manhajnya para salaf terkait tentang nama dan sifat Allah, baik itu dari kalangan al-musyabbihah atau al-mu'attilah. Disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-munharifuna 'an manhaji salaf bi asma'illah wa sifatih ta'ifatan. Orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf terkait tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu ada dua kelompok. Ada dua kelompok besar, yaitu al-musyabbihah dan yang kedua adalah al-mu'attilah. Apa itu al-musyabbihah? Wa haula'i syabbahu Allah bi khalqi. Musyabbihah ini adalah mereka orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa ja'alu sifatihi min jinsi sifatil makhluqin. Dan mereka menjadikan sifat-sifat Allah sejenis masuk dalam jenis sifat-sifat makhluk. Arti sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Walihada ay walidhalika summu bil musyabbihah. Maka dengan sebab inilah mereka dikatakan sebagai musyabbihah, karena mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa awwalu man qala hadhihi al-maqalah huwa Hisham ibn al-Hakam ar-Rafidhi. Orang yang pertama yang
mengucapkan kalimat ini, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk, adalah Hisham ibn al-Hakam al-Rafidhi. Dia seorang Syiah Rafidhah. Wa Bayan ibn Sam'an al-Tamimi, begitu juga Bayan ibn Sam'an al-Tamimi alladhi tunsab ilayhi al-bayaniyah min ghaliyati syiah, yang kepadanya dinisbatkan aliran bayaniyah, yang mana aliran ini termasuk aliran ekstrim syiah. Fal musyabbihah ghalaw fi itsbati sifat, yang mana orang-orang musyabbihah mereka berlebihan di dalam menetapkan sifat, sampai mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Hatta adkhalu fi dhalika ma nafahu Allah wa rasuluhu mimma la yaliqu bihi subhanahu min sifatin naqs, sampai mereka memasukkan ke dalam sifat-sifat Allah apa yang Allah nafikan untuk dirinya, begitu juga apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nafikan untuk Allah dari perkara-perkara yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan. Ini adalah al-musyabbihah, kelewatan di dalam menetapkan. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Dan di antara mereka juga, wa min haula Hisham bin Salim al-Jawaliqi wa Daud al-Jawaribi. Maka di antara mereka ini juga yang mereka menuhankan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini adalah kelompok Syiah yang mereka berlebihan di dalam menetapkan sifat Allah, sampai mereka kepada menyamakan Allah dengan makhluk. Wa qad nafa Allahu fi kitabihi mushabahatahu li khalqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menafikan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, kesamaannya dengan makhluk. Kesamaan secara penyebutan tidak mengharuskan menyamainya secara hakikat, menyamakannya secara hakikat. Wa naha an darbil amthali lahu, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dari membuat permisalan bagi Allah, tandingan bagi Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sesuatu yang sepertinya, yang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ta'lamu lahu samia, tidak ada yang serupa setara dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang sebanding dengan Allah. Fala tadribu lillahi al-amthal, dan yang lainnya dari ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluknya. Maka faman syabbaha sifatillahi bi sifati khalqih lam yakun 'abidan lillahi bil haqiqah, maka barang siapa yang menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya, maka sungguh dia tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, karena Allah tidak akan sama dengan makhluknya. Kesamaan secara nama tidak menunjukkan kesamaan secara
secara hakikat. Manusia mendengar, Allah juga mendengar. Maka di sini mendengarnya Allah jelas jauh berbeda dengan mendengarnya makhluk. Allah melihat, makhluk juga melihat. Maka jelas jauh berbeda dengan melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Dan ini berlaku di dalam semua sifat-sifat yang lain. Allah punya tangan, manusia juga punya tangan, makhluk juga punya tangan. Tapi jelas tangan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan tangan makhluk. Maka orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, wa innama ya'budu wathanan sawwarahu lahu khayaluh. Sesungguhnya orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada Allah, hanya saja mereka beribadah kepada berhala yang tergambar di dalam pikiran mereka. Khayalan, berhala yang berada di dalam khayalan mereka. Wa nahatahu lahu fikru, yang di modelkan, yang diukir, yang dibentuk oleh pikiran mereka. Fahuwa min ubadil awthan la min ubadil rahman. Mereka bukan masuk ke dalam orang-orang yang beribadah kepada Allah, hanya saja mereka orang-orang yang beribadah kepada berhala, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allamah ibn al-qayyim, berkata al-imam al-qayyim rahimahullah, lasna nushabbihu wasbahu bisifatina innama al-mushabbiha abidul awthani. Sesungguhnya kami tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat-sifat kami. Sesungguhnya orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, mereka itu adalah abidul awthan, mereka itu adalah penyembah berhala. Karena apa yang tergambar di dalam pikirannya itu makhluk semuanya. Tidak bisa pikiran kita sampai untuk memikirkan bagaimana bentuk sifat Allah. Tidak akan sampai, seperti apapun khayalan kita, kita menghayal seperti ini Allah, seperti ini, tidak semuanya, tidak akan sampai. Yang ada di dalam pikirannya adalah, itu semuanya adalah berhala yang terbentuk di dalam pikirannya. Wa man syabbaha sifatillahi bi sifati khalqih fahuwa musyabbihun ay musyabihun lin-nasara alladziina ya'buduuna al-masiih ibn maryam. Maka barang siapa yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, maka mereka mirip dengan orang-orang Nasara yang mereka menyembah Al-Masih Isa, Nabi Isa Al-Masih ibn Maryam. Kan ada Isa Al-Masih, ada juga Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa ada dikatakan Al-Masih? Kalau Nabi Isa Al-Masih, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya mukjizat berupa dapat mengobati penyakit yang tidak bisa diobati, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Al-Masih artinya mengusap. Kalau Al-Masih Ad-Dajjal, ini dua artinya. Al-Masih dikatakan Masih Dajjal karena Dajjal itu akan Masih akan berjalan di muka bumi ini begitu cepat, itu 40 hari akan mengelilingi dunia ini semuanya kecuali Makkah dan Madinah. Ini adalah Al-Masih Ad-Dajjal, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti satu bulan, hari ketiga seperti satu pekan, sisa-sisanya sama seperti hari yang lain. Maka Dajjal di muka bumi ini sebelum dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, ia berada di muka bumi ini setahun, dua bulan, dua minggu.
Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya Al-Masih karena satu matanya hilang, terhapus satu matanya, maka dikatakan Masih Ad-Dajjal. Kembali lagi para jamaah yang dirahmati Allah, wa man syabbaha sifatillahi bi sifati khalqi, barang siapa yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, fahuwa musyabihun lin-nasara, maka mereka sama dengan orang-orang Nasara yang mereka menyembah Al-Masih ibn Maryam, Isa ibn Maryam. Sebagaimana perkataan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, man mathala Allah, man mathala Allah al-'azim bi khalqihi fahuwa an-nasibu li musyrikin nasrani, barang siapa yang menyamakan Allah yang Maha Agung dengan makhluknya, maka mereka sama seperti orang-orang musyrik Nasrani. Waqala Nu'aym bin Hammad, berkata Nu'aym bin Hammad, ini adalah guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Kayaknya bahaya menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebutkan oleh Nu'aym bin Hammad, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar, barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh ia telah kafir. Wa man nafa ma wasafa Allah bihi nafsah aw wasafahu bihi rasuluh faqad kafar. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang menafikan, meniadakan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, dia nafikan, faqad kafar, maka sungguh dia juga telah kufur. Wa laisa fima wasafa Allah bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu tashbih. Ini yang menjadi catatan, maka tidaklah apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tashbih, ada penyamaan dengan makhluk, tidak ada. Beda. Maka inilah yang menjadikan madhab ahli sunnah dituduh sebagai orang yang musyabbihah, mujassimah, karena menetapkan sifat Allah. Allah punya tangan. Dituduh mereka yang mengatakan, kalau kalian mengatakan Allah punya tangan, berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Dan sebagaimana yang sudah kita katakan bahwasanya tidaklah maksud dari menetapkan itu menyamakan. Ketika kita menetapkan sifat Allah yang jelas Allah telah tetapkan untuk dirinya, begitu juga apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan maksud dari penetapan ini adalah menyamakan dengan makhluk. Inilah yang salah diartikan. Sehingga orang-orang yang akan terjatuh kepada kelompok yang kedua nanti, yaitu Mu'attilah, karena takut akan perkara ini. Padahal ini adalah perkara yang berbeda. Menetapkan bukanlah berarti menyamakan. Ketika kita menetapkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arasnya, ala wartafa'a, maka tidaklah kita menyamakan istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk. Tetapi istiwanya Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tangan misalnya, ketika kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, seperti sifat tangan, maka bukan berarti kita menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Hanya saja tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, begitu juga tangan makhluk sesuai dengan makhluk. Tangan Allah tidak kita tahu bagaimana modelnya, hanya Allah yang tahu. Sebagaimana kita sudah sebutkan, jangankan antara Al-Khaliq dengan makhluk,
sesama makhluk saja sama secara penyebutan, tapi tidak sama secara hakikat. Ada kaki manusia, ada kaki gajah, ada kaki gunung, sama-sama kaki tapi berbeda. Ada mulut manusia, ada mulut kuda, ada mulut gua, sama-sama mulut tetapi berbeda. Tidaklah sama secara penyebutan kemudian akan menjadi sama secara hakikat, berbeda. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan terkait tentang dunia dan surga, beliau mengatakan ma fid dunya wala fil jannati illa al asma. Tidak sama apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga kecuali kesamaan nama. Di dunia ada sungai, di surga ada sungai, di dunia ada khamar, di surga ada khamar, di dunia ada madu, di surga ada madu, di dunia ada susu, di surga ada susu, tapi berbeda dia. Di dunia ada istana, di surga juga ada istana. Yang mana sama dia secara penyebutan, namun Ibnu Abbas mengatakan tidaklah sama. Tidaklah di dunia dengan di surga kecuali namanya saja sama. Tapi hakikat bentuk bagaimana semuanya berbeda. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita benar-benar memahami terkait tentang nama dan sifat Allah dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai kita terjatuh kepada tashbih ini, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk, atau jangan sampai kita takut terjatuh kepada tasbih sehingga kita salah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah, sehingga kita buang nama dan sifat Allah karena kekhawatiran terhadap tasbih ini. Sehingga karena ketidakpahaman manusia tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah, sehingga orang-orang yang menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah dikatakan sebagai musyabbihah, dikatakan sebagai mujassimah, karena memang berawal dari ketidakpahaman kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari kelompok yang menyimpang dari manhaj salaf adalah al-mu'attilah. Al-mu'attilah ini kebalikan dari al-musyabbihah. وهؤلاء نفوا عن الله ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من صفات الكمال. المعطلة ini mereka adalah orang-orang yang meniadakan bagi Allah apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan apa yang disifatkan untuk Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sifatil kamal, dari sifat kesempurnaan. Zaimin, kenapa mereka terjatuh kepada ta'til? Karena mereka beranggapan anna itsbataha yaqtadi tashbih wa tajsim fahum ala tarfay naqidin ma al musyabbiha. Karena mereka beranggapan kalau mereka menetapkan sifat bagi Allah, itu konsekuensinya adalah akan terjatuh kepada tashbih, kepada tajsim, menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ini merupakan kelompok yang berada pada lawan dari kelompok tashbih. Kalau saya tetapkan tangan Allah, berarti saya akan menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau gitu Allah tidak punya tangan. Mereka nafikan karena terjatuh, takut terjatuh kepada tasbih, padahal tidak. Tasbih itu menyamakan Allah dengan makhluk. Orang itu mengatakan tangan Allah sama seperti tangan makhluk, itu tasbih. Kalau orang mengatakan Allah punya tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, makhluk juga punya tangan sebagaimana tangan makhluk, maka itu bukanlah penyamaan. Ia memiliki hakikat yang berbeda. Makanya orang-orang mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah karena takut jatuh kepada hal ini. Wa madhhab at-ta'til, bagaimana madhab tashbih tadi dinisbatkan kepada Hisham bin Al-Hakam dan yang lainnya
dari kelompok-kelompok Syiah, sedangkan madhab Ta'til ini makhudun min talamidatil Yahudi wal musyrikin, yaitu diambil dari murid-muridnya Yahud dan orang-orang musyrikin. Wa awwalu man hufiza anhu maqalatu Ta'til fil Islam huwa Ja'ad ibn Dirham. Dan orang pertama yang diketahui memiliki pemahaman tentang Ta'til di dalam Islam ini adalah yaitu Ja'ad ibn Dirham, yang berada pada awalil mi'atith thaniyah, yang berada pada awal abad yang kedua. Wa akhadha hadzal madhhab al khabith, dan madhab yang jelek ini diambil, akhadha anhu, mengambil dari Ja'ad ibn Dirham. Siapa yang mengambilnya? Yaitu Al-Jaham ibn Safwan. Itu Jaham ibn Safwan wa adkharahu, dan dia yang menampakkan madhab ini, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kepadanya lah disandarkan madhab Jahmiyah. Madhab yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat Allah. Kemudian summa intaqala hadzal madhhab ila al-Mu'tazilah. Kemudian madhab ini berpindah kepada Mu'tazilah, kepada yang lainnya dan orang-orang yang mengikuti mazhab-mazhab mereka dari kalangan orang-orang yang kembali semuanya kepada al-Yahud, kepada musyrikin, kepada ahli filsafat. Wahum bihadza ta'til mutafawitun, sehingga orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah itu punya tingkatan-tingkatan. Pertama adalah Jahmiyah. Pertama adalah orang-orang Jahmiyah. Yang mana Jahmiyah ini adalah yumpun al-asma was-sifat. Mereka menafikan semua nama dan sifat Allah. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Yang kedua, Al-Mu'tazilah. Yang mana mereka yuthbitun al-asma mujarradatan an ma'aniha wa yunfuna as-sifat. Mereka menetapkan nama tapi nama yang tidak punya makna. As-Sami' maha mendengar, ya sudah As-Sami' tapi tidak mengandung mendengar. Dan mereka menafikan sifat, menetapkan nama tapi menafikan sifat. Kemudian wal Asy'ariyah yuthbitun al-asma', mereka menetapkan nama-nama wa sab'a sifatin faqat, dan 9 sifat saja. Dan penetapan sifat wasabah, dan 7 sifat saja. Mereka menetapkan nama-nama dan 7 sifat saja. Dan penetapan sifat yang 7 ini tidak juga berdasar kepada dalil, tapi berdasar kepada akal. Mereka mengatakan mustahil Allah tidak punya sifat yang seperti ini. Apakah sifat-sifat yang 7 tersebut? Wahyul ilm. Pertama, sifat ilmu. Tidak mungkin Allah tidak punya ilmu. Wal hayah, hidup. Tidak mungkin Allah tidak hidup. Wal qudrah, kekuasaan, kemampuan. Tidak mungkin Allah tidak punya kekuasaan. Wal iradah, keinginan. Tidak mungkin Allah tidak memiliki keinginan. Wal sama', mendengar. Wal basar, melihat. Wal kalam, dan berbicara. Wa yunfuna baqiyat as-sifat, dan mereka menafikan sifat-sifat yang lain. Jadi terkait tentang al-mu'attilah ini punya tingkatan. Ada yang menafikan semua nama dan sifat, ada yang menetapkan nama saja kemudian menafikan sifat-sifat, ada yang menetapkan nama kemudian sifat sebagian dari sifat. Wasyubhatul jami', apa syubhat mereka?
bima nafauhu min as-sifat, dan syubhat mereka di dalam menafikan sifat-sifat Allah, anna itsbataha yaqtadi at-tashbih wa at-tajsim bi za'mihim, sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya menetapkan sifat bagi Allah itu adalah sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk menurut anggapan mereka. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah terkait pembahasan ini kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.